Jadi gini, seperti yang saya sudah tekankan sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari yang lalu ada pernyataan dari CEO Boeing yang secara gamblang beliau menyatakan mengakui kalau pihak Boeing bersalah dalam hal ini telah mengakibatkan 346 orang meninggal termasuk suami saya di dalamnya. Saat dihadapkan dengan pencairan ganti rugi, kami diharuskan untuk menandatangani dokumen release and discharge. Di dalam dokumen itu, kami diwajibkan melepaskan menuntut hak kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Itu di dalamnya ada Lion Air dan Boeing juga, kalau nggak salah ada 200 per anak perusahaan lain. Juga seperti proyek apa namanya penerbangan, banyak sekali yang sesuai yang kayak orang-orang sudah bilang itu ratusan. Mau diganti seberapa banyak pun nggak akan bisa mengembalikan orang yang sudah meninggal. Tetapi kiranya kalau bisa memberikan ganti rugi yang pantas, sehingga anak-anak yatim, anak-anak piatu yang ditinggal itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang sesuai, itulah yang saya rasa menjadi tujuan objektif kita sebagai lawyer dan keluarga korban. Keluarga korban kita ini bisa segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih.